jadi harus melewati sungai ini baru sampai di tempat yang ingin kita kunjungi. Ya, lanjut. Nah, ketemu lagi ya guys. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang sering dipadati pengunjung apalagi ketika hari libur. Namanya Salo Bajue yang terletak di Dusun Bajue, Desa Lemo Ape, Kecamatan Plaka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Untuk sampai di Salo Bajue, harus melewati sungai kecil dan berjalan kaki sekitar 15-20 menit sambil menikmati suasana sawah dan kebun. Tapi, kalau air sungai tersebut dangkal, maka kendaraan bisa menyeberang ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Mungkar Channel. Sekarang saya berada di desa Lemo Ape, tepatnya di sungai Bajue. Nah, ini bukan sembarang sungai ini ya. Ini mempunyai banyak cerita tentang orang-orang terdahulu, terutama khususnya yang bertentangan dengan kerajaan. Ya, seperti apa kisah di sungai ini? Tetap ikuti saya di Mungkar Channel. Konon katanya, dulu Sungai Bajue mempunyai palung di tengah sungai yang mengeluarkan mata air panas yang diberi nama Uwai Warani. Jika diartikan air keberanian, disinilah tempat memandikan prajurit kerajaan istana untuk mendapatkan kekebalan. Konon katanya dulu air ini mempunyai kekuatan magis. Dia bisa membuat orang kebal. Seperti itu. Jadi para prajurit kerajaan itu sebelum perang dia mandi dulu supaya dia kebal dalam peperangan. Seperti itu. Setelah semua prajurit telah mandi di Sungai Bajue, lalu untuk menguji kekebalan tersebut, mereka akan melalui permainan Masallo Kawali atau Masallo Galang. Masallo
Masalah kewali atau masalah galang adalah permainan saling menghadang. Hanya saja, pada waktu itu, mereka menggunakan badik untuk menikam lawan yang dihadapi. Jika terkena tikaman badik dan masih berdarah, itu berarti mereka belum suci dan harus dimandikan kembali hingga benar-benar kebal. Selain kekuatan magis, memang di sini airnya sangat bersih, segar, dan juga bebatuan di sekitar sungai ini sangat unik. Sehingga ketika kita memandangnya itu sangat cantik, seperti itu. Biasanya di sini sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang atau masyarakat sekitar dan bahkan masyarakat dari luar desa ini untuk mandi-mandi. Biasanya sih ramai, cuma sekarang karena sudah sore, pengunjung sudah tidak ada, tinggal saya sendiri. Dan ya lumayan sih, perjalanan ke sini itu harus jalan kaki. Karena tadi saya di sana harus menyimpang motor karena motor tidak bisa lewat karena harus melalui sungai yang ada di sana. Jadi motor disimpang, saya jalan kaki, akhirnya baru sampai. Dan sangat cantik tempatnya. Pokoknya keren. Jadi kalian yang berada di kisaran Bone atau dekat-dekat sinilah, luangkan waktu kalian untuk menikmati indahnya, segarnya alam sungai yang ada di sini. Pokoknya keren, mantap. Di sungai ini dikelilingi dengan pepohonan. Oh, itu daunnya sangat lebat ya. Itu pepohonan yang mungkin sudah tua. Jadi batangnya itu sudah besar-besar. Seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini di sungai ini. Tetap ikuti saya di konten-konten selanjutnya di channel Mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur nah, takut-takut tonjak kurasa. Masa sendiriku, enggak ada mi orang. Baru sore ki lagi. Ki mau mi dia apa toh? Demi konten, demi kalian semua.